Alam na eh. Alam. Okay, camera standby. Ampi! Ampi! Yeah! Ampi! Yeah! Lapor, upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92 DPD Ampi Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Bulatan tegak. Persiapan upacara. Komandan upacara memasuki tempat upacara. Dilaksanakan. Lanjutkan. Lanjutkan. Hari Sumpah Pemuda ke-92 DPD Ampi Provinsi. Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan kerajaan permusyawaratan perwakilan dalam permusyawaratan perwakilan 5 5 keadilan sosial Indonesia. Oleh saudara Julpendri karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan beri keadilan dan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan titik awal upaya untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang Indonesia tetap menunggul dalam sejarah pergerakan fungsi pemuda dan panggilan sejarah. Maka kami pemuda Indonesia yang terangkah di dalam mengemban tugas demi kejayaan bangsa dan negara. Yang saya hormati, sebagaimana moto yang telah kita gerakkan pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Maha penyayang, kami bersyukur kehadiratmu merangkaian panjang perjuangan bangsa kami. Di Hari Sumpah Pemuda yang ke-92 ini, untuk kemaslahatan anak bangsa kami. Lalu jadikanlah kepada kami bangsa yang mewujudkan Indonesia satu, satu nusa, satu bangsa dan kesejahteraan. Karuniakanlah kepada kami generasi muda penerus bangsa yang santun, cerdas. Barisan dibubarkan. Nah, perlu kami informasikan bahwasanya ini sesi peralatan pelepasan tim DPD Ampi Provinsi Sumatera Utara akan melaksanakan.
bakti sosial berupa pembagian kepada seluruh masyarakat Kota Medan yang kurang mampu dan pembagian masker sebanyak. Salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada siang semoga gerakan yang kami lakukan ini serentak menyentuh pembaruan Sumatera Utara. 1, Ketua DPD API Provinsi Sumatera Utara. Pasti berkomandan DPD API Provinsi. Jalan bang. Bang, lihat ke kamera, Pak. Lihat ke kamera, Pak, sekali, Pak. Bapak, lihat ke kamera, Bapak. Pak Sekjen. Pak, lihat ke kamera, tolong. Sebentar. Boleh, Pak. Boleh 1, 2, 3 diserah ketua 2, 3. Terima, Kak. Ambil, Pak. Oke, siap. Boleh lihat sini dulu. Oke, lihat Kakak kemari. Kak, kamera yang ini, Kak. Sekali, Kak. Tahan. Oke. Ini Pak Santun. Ini satu lagi. Ini kita. Perwakilan mau satu orang mau. Dari kan biar nampak rumah. Ini kami dari DPD Sumatera Utara. Ya. Lama juga dia ya. Rupanya kali dia. Kasihan jalan ke sana. Hendra mah masker. Jangan jangan masker. Apa mana ya? Rizky Nugraha? Ikut. Di rumah ada berapa orang, Bu? Oke. 7 ya. 1, 2, 3, 4. Terima kasih, Pak ya. Pak Urba ya. Siap. Ya. Terima kasih, Pak. Masker. Bang, sudah ini supir Enji, Bang. Kereta, Pak. Yang kereta ya, tahan, Pak. Bapak, pakai masker ya. Pakai masker. Anaknya akan jumpa lagi. Nah, itu lagi. Nah, masuk lagi ya. Ini kedua. Ya, aman ya. Ikon. Jangan apa ya. Air. Tolong kamu. Arte! Ya, lepas. Bentar, Pak. Ya, Ica. Ya. Iya. Bisa, dulu ya. Menangkan muka, Pak. Bisa, itu habis. Apa? Tukang foto kita ya. Pakai kan, Pak. Pak. Apa ya?
Oke, pas. Udah, yuk, coba ya. Iya. Para pahlawan hormat, peletakan karangan bunga oleh pimpinan ziarah rombongan. Allah Tuhan yang Maha Esa, kami persembahkan puji dan syukur-Mu kepada mereka, dan terimalah mereka di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah Tuhan yang Maha Esa. Makam Haji Raja Inal Siregar, mantan Gubernur Sumatera Utara. Bapak Gubernur dari Ampi Sumut. Terbang, terbang. Barta. Bagaimana Ampi Sumatera Utara memaknai Hari Sumpah Pemuda ini, Tuan? Ya, hari ini Ampi Sumatera Utara melakukan peringatan Sumpah Pemuda yang ke-92 tahun. Tema kali ini kita menggunakan 920. 920 itu pengidentikan daripada 92 tahun Sumpah Pemuda di tahun 2020. Nah, pada tahun ini kita melakukan 3 tujuan dalam kegiatan itu. Yang pertama adalah mengenang jasa para pahlawan yang hari ini kita lakukan dengan kita berziarah ke makam pahlawan. Kemudian yang kedua, kita membantu ketahanan pangan masyarakat. Hari ini AMPI membagikan 9,2 ton beras ke seluruh Sumatera Utara di 33 kabupaten kota. Dan kemudian yang ketiga, AMPI membantu untuk memutus penyebaran COVID-19. Kita tahu bahwa COVID-19 ini, pandemi ini, semakin hari semakin meningkat. Oleh karena itu AMPI Sumut mencoba membagikan masker sebanyak 92.000 masker di Sumatera Utara. Pak Dewan, ini mantan wakil wali kota. Mas Kardi. Dewan mana nih? Rizky Nugra sama Rizky. Kali nggak bisa disingkatan. Ya, Pak. Permisi. Oh, udah ada yang jarak ya? Banyak. Ini pernah bupati loh. Iya, mau Cikaro. Mau Cikaro.